Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ya, gengs. Ini mau masak untuk makan siang. Tadi ada tahu dihaluskan, kemudian ini bumbu bawang putih sama garam diulek. Nah, tahunya tadi udah dihaluskan, masukkan bumbu tadi yang bawang tadi sama garam, tambahkan merica. Dan diaduk-aduk seperti ini, diaduk-aduk. Kemudian kasih penyedap, aku pakai Ajinomoto. Ajinomoto ini terbuat dari tetes tebu. Nah, ini aduk-aduk. Kemudian aku tambahkan tepung serbaguna kurang lebih 2 sendok. Nah, ini dicampur-campur lagi. Kemudian digoreng, dicetak pakai sendok aja, kemudian digoreng, masukkan dalam minyak. Kemudian kita iris-iris tempe. Ini aku punya tempe, diiris-iris kecil-kecil. Nah, ini diiris-iris seperti ini. Lanjut iris untuk tempenya. Rupanya tahunya hancur, saudara. Kita angkat tahunya yang hancur ini. Kita masukkan kembali ke dalam adonan. Kemudian kita hancurkan kembali dengan tahu yang tadi yang belum digoreng. Kita hancurkan, kita urap-urap seperti ini, kita hancurkan lagi. Kemudian tambahkan telur. Ini aku kasih 2 telurnya. Nah, ini diaduk-aduk lagi. Kemudian kita goreng kembali ke dalam wajan tadi yang bekas goreng tadi.
Udah, kemudian kita angkat. Nah, ini udah cantik kan? Hasil gorengannya tahan cantik. Nah, ini bawang merah, bawang putihnya kita iris-iris. Bawang putihnya kita geprek dulu. Terus diiris-iris seperti ini. Cabai kita iris-iris, gula merah sedikit tadi kita iris-iris. Kemudian tempenya kita goreng, tempe yang sudah dipotong-potong tadi kita goreng. Sampai kering. Nah, ini kita tumis tadi bawang putih sama cabai sama bawang merah. Kita tumis di kong serang kang sereng. Masukkan telur. Kemudian diaduk-aduk. Kalau sudah matang telurnya, kemudian masukkan tadi tempe yang udah kita goreng kering tadi. Ini diaduk-aduk. Tambahkan kecap asin. Tambahkan gula merah. Sama penyedap. Ajinomoto. Nah, udah selesai tadi mateng ya. Kita tumis lagi bawang putih, bawang merah, bawang sama cabai. Kita osreng-osreng. Kemudian tambahkan kangkung yang sudah kita potong-potong dan sudah kita cuci. Ini kita oseng, oseng seperti ini. Ini tidak usah ditambah air ya, guys. Nanti dia keluar air sendiri. Nah, ini udah keluar airnya. Tambahkan penyedap, tambahkan garam. Ya, osreng-osreng lagi. Nah, sudah siap tumis kangkung. Menu siang, makan siang hari ini kita yaitu tumis kangkung, sambal goreng tempe telur, sama tahu telur.